Sebuah drone dari Brigade Mariner ke-40 Armada Pasifik meledakkan kendaraan militer BMP-1 yang rusak dan ditinggalkan di wilayah Novomayorskoy. Rekamannya ramai beredar di media sosial Telegram pada Sabtu 23 September 2023. Entah sudah keberapa kali militer Rusia menggunakan drone dalam menghancurkan BMP-1 Ukraina dengan kendaraan militer lain sejenisnya. Serangan yang terjadi di salah satu wilayah perang sengit ini berjalan dengan mulus. Tak ada perlawanan dari pasukan Ukraina. Hasilnya, seperti yang terlihat dalam rekaman, BMP-1 Ukraina meledak hingga hangus terbakar. Memasuki hari ke-577, Rusia melaporkan secara total 475 pesawat Ukraina dan 249 helikopter, 7.035 kendaraan udara tak berawak, 438 sistem rudal anti pesawat dieliminir sejak awal operasi khusus. Sementara dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 480 Rusia dieliminir dalam sehari terakhir.